hewan gitu, nanti kita bisa pelihara seperti penguin, seperti kucing gitu kan. Gitu. Dan dia jualnya katanya cuma setiap tanggal, ya kan, pet shop ini, you know, open the pet shop on the 15 Asmoder. Ah, jadi dia bukanya setiap tanggal 15 setiap bulan. Wow. Pelit banget ya kan? Niat jualan apa enggak nih gitu kan? Masa cuma buka. Oke. Seralu lah ya. Hello, what's up guys? Balik lagi dengan Novan di sini di channel Donyantuy. Oke, jadi kali ini kita mau lanjutin lagi gameplay kita story of season. Udah lama banget ya kan? Kemarin ada teman yang ngingatin saya, "Bang, kapan main story of season lagi nih? Udah lama banget." Oke, jadi karena kemarin saya sering fokus di game GOT ya. Jadi baru bisa memainkan game ini lagi gitu guys ya. Oke, jadi ini kemarin dimainkan oleh pacar saya ya. Kalau kalian lihat di gameplay Story of Season sebelumnya, dia yang mainin ya gamenya ini. Dan oke lah, kali ini saya mau coba mainin. Ya lihatlah guys ya, kalau habis cewek yang mainin itu berantakan gitu ya. Ini semuanya di dalam tas ya. Sampai nanti kita mau bawa sesuatu sampai nggak bisa gitu kan. Kalau semuanya di dalam tas ini gitu. Jadi kita rapikan dulu tasnya ya. Batu ya dibawa untuk apa coba ya kan. Ini apel. Apel nanti mungkin kita bisa kasih-kasihkan orang aja. Oke, siap. Hari ini ada apa? Hari ini ada Fluffy Festival. Oke, jam Fluffy Festival ini apa guys ya? Mungkin kalian tahu. Oke, saya lupa apa yang harus saya lakukan karena udah lama banget gak main. Itu kambing saya sudah banyak, ayam, dan siap untuk dipanen semuanya. Udah, dan apakah hari ini ini ya, si Nature Pretest ini apa kerja? Kayaknya yang kerja tinggal ini ya, tinggal satu hari, blueberry dengan pumpkin dengan cherry. Oke, mereka merawat hewan. What? Hey, siapa ini? Kalian tahu nggak ini siapa? Ini adalah Fan guys ya, Fan. Ini yang kita cari-cari. Karena apa? Dia itu menjual pet ya. Istilahnya Fan ini pet shop guys ya. Dia tuh menjual apa? Kayak hewan-hewan gitu, nanti kita bisa pelihara seperti penguin, seperti kucing gitu kan. Gitu. Dan dia jualnya katanya cuma setiap tanggal, ya kan, pet shop ini, you know, open the pet shop on the 15 Asmoder. Ah, jadi dia bukanya setiap tanggal 15 setiap bulan. Wow. Pelit banget ya kan. Niat jualan apa enggak nih gitu kan. Masa cuma buka. Oke, okay. Seralu lah ya kan. Oke, okay, jadi ini ada kurcaci. Tunggu dulu, saya berikan sesuatu aja. Oke, okay. Satu lagi yang merah. Oke, okay. Ini udah buah ya kacangnya. Oke, kasih lagi. Oke, ini udah buah guys. Oke, kita panen ini ya. Ya mungkin sorry banget ya guys ya, kalau di rekordernya itu tidak 60 fps gitu ya kan. Soalnya ya ini guys, apa ya, saya punya OBS itu nge-lag guys kalau dibuat 60 fps itu. Mau record 60 fps itu lag banget, jadi ya sudahlah gitu kan. Saya bisa 60 fps juga enggak apa-apa.
Ya terus dukunglah channel ini guys ya, supaya channel ini tuh semakin berkembang ya. Kalau oh ini belum guys, belum bisa dipanen. Kira udah bisa dipanen. Ini juga belum bisa dipanen. Ini apa ini kok nggak disiram-siram ya? Ya semoga disiram. Gitu guys. Ya doakan aja semoga channel ini berkembang supaya saya itu bisa membeli piranti-piranti game ya yang mendukung tentang streaming saya apa record saya di YouTube ini ya kan. Saya rencana sih mau buat ini guys, mau build PC ya kan. Mau build PC nih buat kalian yang PC masterize mungkin bisa komen di bawah ya kan. Karena saya sekarang kan oh, aku paham. Ini berarti kita akan festival kambing, guys. Kambing-kambing. Domba-domba, kambing. Gitu. Jadi, saya ini mau build PC, guys, ya. Mau build PC. Ya, speknya kalau kalian lihat di Facebook saya kemarin, itu aku mau build Ryzen 5 ya dengan CPU-nya itu 2600 ya, tipe 2600 Ryzen 5 2600. Pengennya sih itu sih, karena itu adalah CPU yang murah dan core and thread-nya itu banyak katanya loh ini ya. Apa benar? Kalau nggak benar kalian komen lah di bawah. Apakah oh katanya itu kalau thread-nya banyak, core-nya banyak itu bisa bikin lebih cepet gitu, apalagi kalau kayak live streaming. Ya nanti nextnya saya akan live stream juga ya kan. Pengen juga live stream. Cuma ya sekarang internet saya masih terbatas juga dan perangkat saya juga masih terbatas. Nanti next lah kalau sudah siap untuk live stream saya akan live stream. Karena banyak banget sih teman-teman yang request ke saya bilang, "Bang, live stream aja enak di Facebook gitu kan, supaya banyak yang nonton. Nanti kan bisa sambil direcord gitu kan." Ya sih sebenarnya kayak begitu, itu sambil menyelam minum air lah guys ya. Ngerekord habis itu oh, live stream habis itu sambil direcord gitu kan. Recordnya kita dapat, live streaming kita dapat. Gitu. Oke, jadi ini adalah festival perdombaan. Ini domba. Ini si pink apa? Kelinci ya, kelinci ini guys. Kelinci Angora, dan ini adalah apa itu yang tinggi namanya. Oke, kita mulai aja Pak, nggak usah terlalu lama. Oh, ini yang memulai. Oke. Aduh. Kita nggak bisa ikut lomba karena kambing kita ini belum anu guys ya. Domba kita masih belum bisa diikutkan lomba karena masih terlalu noob gitu ya. Masih awal-awal lah. Udah lah pulang aja. Oke. Okay. Oh enggak, ini malam guys ya. Saya mau coba. Tunggu dulu, udah disiram semua ya. Bagus sih kerjanya kurcaci ini. Kalau cuma segini aja dua orang aja sudah cukup banget gitu ya guys ya. Dan mana iniku? Udah. Oke. Okay. Ajakin bicara aja supaya love-nya cepat naik. Karena aku dapat info dari teman-teman juga. Kambing apa semua love-nya ini susah banget naiknya guys. Jadi ya kudu pinter-pinter sih ngerawat mereka ini. Banyak banget sih. Oke gitu guys, katanya sulit banget untuk merawat mereka ini. Jadi ya harus sering-sering ngajakin bicara. Oke, kita mau
Oke. Udah, kita udah di mas sudah disikat. Kita mau go to sleep. Saya lihat dulu ya. Sepertinya di sini sih udah banyak sih. Oh, enggak apa-apa lah, kita stok aja ya. Kulkas saya ini stoknya oke banget sih. Dan peralatan masakku masih belum banyak, jadi ya mau enggak mau harus dipenuhi. Ngapain keluar? Saya mau tidur, Pak. Oke. Dan hari ini sepertinya hujan di luar sana. Tanggal 22 tidak ada yang ulang tahun. Tanggal 27 ini ada Rick ulang tahun. Kita kasih telur aja nanti. Nah, di luar hujan. Oh, ada surat, guys. New product on General Store. Oven. Siap. Kita nanti beli oven ya di General Store. Oke, dan hari ini kayaknya kita mau ke rumahnya Kurcaci ya. Kurcaci. Kita mau minta tolong kepada mereka karena mereka udah ini ya, udah habis. Enggak bisa dihabis nih. Oke. Udah habis masa kerjanya. Dan ini belum bisa dipanen. Ini juga belum bisa dipanen. Udah, saya kayaknya ada di dalam. Karena hujan dia enggak mau keluar, guys. Pinter sih kudanya di sini. Nah, kayak dulu ya. Harvest Moon Back to Nature di PS1 dulu. Waduh, setengah gila ngurusin kuda ya kan. Kenapa coba? Kudanya itu kalau di Harvest Moon Back to Nature itu, guys. Kudanya itu susah diatur gitu. Ngapain keluar? Oke. Oke. Kita sikatin semua. Wah, ini kerja keras sih kalau enggak nyuruh Kurcaci nih. Gila, lari enggak tuh. Oke, si Bu, aduh, enggak apa lagi aku namanya siapa. Kayaknya udah. Coba ini ya, harusnya ya, kalau menurut saya nih, Marvelous ini harusnya ya, yang habis disikat gini ini ada tandanya gitu, nah guys. Jadi kita itu nggak bingung lah, kalau udah bercampur dengan komplotannya gini ini mana bisa kita tahu udah disikat apa belum. Aduh, memang ya, kadang-kadang developer game itu minta dikasih tahu dulu lah buat game itu yang benar-benar enak dimainin gitu, nah. Harusnya kuda atau sapi yang udah pernah disikat itu kayak ada tandanya lah di atas, dia itu udah disikat, udah selesai gitu kan. Kayak gini kan kita nyariin dong berarti. Gitu, guys. Nah, kayak gini kan yang sebelah sana mana saya tahu ini kalau sudah saya sikat apa belum. Aduh, bicara pasti belum semua. Lihat ini. Ini. Nah, sekalinya kan udah kan, udah disikat kan. Ya sudahlah. Gitu, guys. Itu kekurangannya sih menurut saya, karena kan kalau udah banyak begitu bakalan susah sih. Oh ya, kita lupa enggak ngasihkan sesuatu kepada ini ya. Kepada nanti ayam aja, nanti aja kita urus. Kepada peri ya kan. Jadi kita kasih jeruk aja lah. Harusnya sih kasih jeruk sih. Rumput ini aja mau deh. Oke, jadi dia itu udah tak kasih gituan. Tiap hari ya, guys, ya kasihkan. Jadi apa sih rewardnya kalau kita memberikan itu kepada si putri itu, si goddess? Ada, guys, rewardnya. Rewardnya yang pertama fan. Fan tadi itu bakalan datang, ya kan? Dan tadi tuh bakalan datang. Terus ini banyak jamur ya. Kalau sudah 100 kali kalau nggak salah ya, 100 kali kita udah memberi, kita akan diberikan lift, guys ya. Jadi ternyata si peri itu bisa buatin lift di itu di
tempat kita menambang itu nanti ada akan ada liftnya. Nah, kalau ada liftnya itu enak, guys. Aduh, Jack. Tunggu, tunggu, tunggu. Kasih jeruk aja. Jadi kalau sudah ada liftnya itu enak, guys. Jadi enaknya gimana? Ya, kalian pergi ke lantai yang di bawah itu nggak perlu gali-gali dan membuang-buang stamina yang banyak. Aduh, banyak bener dagangannya Jeff ini. Jeff, aku mau membeli oven. Nah, ini guys. Oke, kita udah punya oven ya. Udah punya oven dan gila. Google Voice-ku aktif dong, guys. Jadi kalau saya bilang oke itu, dia kayak langsung respon gitu, oke Google. Oke, jadi sekarang kita mau balik lagi ke rumah ya. Balik rumah. Oh iya, yang saya suka lagi di ini, Fresh of Mineral Town itu, resep itu nggak usah kalian ini, guys. Nggak usah kalian apa ya, catat. Kalian kalau dapat resep itu nanti langsung otomatis kecatat sih. Kita belum pernah masak ya selama ini, guys ya. Butter. Oke. Kita nggak bisa buat butter ya. Apa yang kita bisa buat di sini? Harga fish. Milk es, butter. Banyak yang menggunakan butter ya. Tunggu, 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 tunggu. Cara buat butter itu kan ini hari Kamis lagi ya. Eh, aku kan mau ke rumahnya Kurcaci, guys, kok lupa sih? Kalau nggak salah cara buatnya butter itu, kalau dulu sih susu di blender. Kalau di sini pakai apa ya? Mungkin kalian bisa komen. Kalau di Baconator itu kalau nggak salah susu di blender itu jadi butter nanti. Kalau di sini nggak tahu ya. Apakah ada khusus? Oke. Mari kita memerintah orang satu-satu. Ini saya suruh kerja. Kerja-kerja, care for livestock. Oke. 7 hari lah biar enggak. Oke. Dia masih tanya lagi dong. Oh, ini kok saya suruh kerja ini sih? Lupa, guys. Harusnya yang tak suruh kerja di livestock itu ini ya. Dengan si Cherry. Oke, ini 1, 2, 3 sudah. Tinggal si Cherry. Oke, yang ini disuruh jadi gini, guys. Ini buat info aja sih, just info aja. Jadi, kalau dulu di PS1 itu kita nggak bisa. Menyuruh Kurcaci ini kalau kerjaannya udah kita kerjakan gitu. Jadi contohnya kita kayak nyiram bunga gitu kan. Kita suruh nyiram tanaman. Nah, terus di kebun kita udah kita siram tanamannya terus kita baru nyuruh. Nggak, dia enggak bakalan mau dia.
katanya pekerjaan udah dikerjakan gitu. Jadi kalau kayak musim hujan gini, tidak ada yang bisa disuruh untuk nyiram tanaman. Gitu. Oke, sepertinya sudah ya. Kita membutuhkan butter ya, kalau mau masak-masak yang aneh-aneh, kita butuh butter. Itu kita coba memasak sesuatu yang resep kita sendiri gitu guys ya, nggak usah pakai resep di situ. Apakah bisa? Apakah harus semuanya harus apa semuanya harus menggunakan resep? Oh tunggu dulu, ayam saya belum kasih makan pak. Nah, telur ada banyak, ada kelinci juga. Kelinci makan rumput ya? Oh makan makanannya ayam, makan jagung kelinci. Oke. Oke, sekarang kita ambil makanannya. Oke, nice. Kita bisa ajak bicara semua. Ya, semoga love-nya cepat naik ya. Aku melihat, oh, enggak ada. Aku kira ada sesuatu. Oke, besok kita coba ke ini ya. Untuk aku enggak punya blender sih, guys, di sini. Tapi kita udah punya. Tapi kita gimana mau buat mau masak lo enggak bisa buat buat maksudnya ide sendiri gitu nggak bisa guys, semuanya membutuhkan resep, harus sesuai resep guys. Oh ini nah buckwheat flour kita bisa sih buat ini. Rolling pin nggak ada, rolling pin nggak ada, harus pakai rolling pin. Whisknya nggak ada, ini lengkap sih, cuma butter aja nggak ada ya. Kayaknya cara buat butter itu harus ke Saibara ya, Saibara yang ini guys, Saibara si pandai besi. Ini lagunya memorable sih. Oke, kita kasih kartu. Wow, baris mereka. Saatnya kita menangkapin. Gila, malah kena. Oh, ah, udah masuk dulu dia. Gila, nanti aja. Oke, kita mau sikatin dia. Oke, kacangnya udah bisa dipanen, guys. Kacangnya dipanen kayak nggak ada bedanya. Apa lihat bedanya habis dipanen kayak sama aja. Kenapa aku nunggu? Kenapa? Bareng kan males. Dengan dia nanti malah bicara mereka. Oke. Oh, udah gua lagi tuh paprikanya. Oke, kita panen paprika, guys. Oh, sepertinya pagar saya sudah banyak yang rusak ya. Harus dibenahi. Oke, kita ke Saibara aja dulu ya. Menanyakan. Dulu kayaknya aku udah pernah buat deh kayaknya. Oh, mayonnaise makernya udah jadi. Oke, coba Oke,
Cheesemaker. Nah, ini guys. Butter maker. Adamantite ini ya. Kita butuh adamantite dengan harganya 20.000. Oke. Oke, kita cari adamantite dulu. Berarti mayonnaise makernya baru jadi sih kemarin. Ini tunggu. Saya punya kok adamantite-nya. Adamantite. Nah, ini guys adamantite-nya. Oke. Kayaknya ini. Wow, ada Jeff. Good morning. Apa kita disuruh cari bunga? Dating 101. Oke, kita bisa. Oh, kita bisa perlihatkan. Oh, oke. Aku baru ingat. Jadi bunga ini kita waktu itu ini bantuin si Jeff nyari bunga yang aneh itu ya kan. Ya, oke lah. Ada surat lagi sih. Nanti kita coba cek apa isi suratnya. Oke, kita upgrade tuh. Salah. Kita buat butter maker. Oke. 3 hari sih katanya. Oke. Kita perlihatkan ke siapa ya bunga kita ini? Ke ini aja guys, ke tidak lain dan tidak bukan adalah si An. Oh, An-nya enggak ada di sini. Oh, dia ini. Ya, gitu doang. Minta kasih bunga. Kira ada yang spesial gitu guys. Diberitahukan aja gitu. Kita harus berteman sama si Duk sih. Ngoduknya dikasih apa enaknya dia. Madu aja orangnya. Kenapa kalau kita kasih berteman sama Duk itu supaya nanti Duk memberikan kerjaan kepada kita dan aduh, ini banyak ngomong ini sih. Mana ini? Ya maklum lah mama ya. Kenapa kita harus baik sama Duk guys? Supaya nanti Duk itu memberikan pekerjaan kepada kita dan kita bisa beritahu kepada si Cliff ya kan. Di sini ada kotak surat sih. Give one. Ah. Yalah, nanti kita coba. Oke. Katanya ada sesuatu apa bunga-bunga gitu ya, enggak tahu. Apa kayak karangan bunga. Ini mana ini kurcacinya kok enggak kerja ini? Ya. Disiram semua. Oke, karena stok kita di kulkas sudah banyak, jadi kita mau
jual aja guys ya. Ini jual, telur jual, apalagi jual, jangan. Oke, 3.000. Enaknya juga di sini tuh kita sudah kita bisa ini guys, kita bisa mengetahui apa yang kita jual ya, totalnya berapa nih. Saya mau ngambil telur dulu karena saya mau mencoba membuat mayones ya, jadi di katanya kita udah jadi mayones makernya. Ini ada banyak buah-buahan dan madu yang kita ambil tiap hari guys. Panenan lumayan ya, lumayan bagi yang baru-baru awal main. Keluarkan aja nih ayam-ayam nih biar menghirup udara segarnya. Eh, keluar. Oke, ayo sini. Hello. Hey. Oh, lucu sekali guys. Oke, jadi di dalam mereka berempat santai-santai dan ini adalah mayonnaise maker. Oke, sekarang kita mau coba kasihkan ini. Oke. Dan ini mayonesnya. Udah ada bungkusannya dan jadinya langsung 9. Gila kata. Oke, kita udah kita belum ke Goddess ya. Apa kemarin saya lupa enggak masuk ke Goddess ya? Goddess kasihkan apa? Kayak jeruk kan. Luli. Oke, Goddess. Thank you very much. Dan kita balik aja kali ini guys ya. Balik dan tidur dan mungkin anggotanya sampai di sini dulu. Dan itu tadi tutorial ya, cara kalau kalian mau buat butter ya. Butter terus mayonnaise maker itu ya buatnya sama-sama. Ini Jack kita kasih. Gimana Jack? Jualan saya gimana? Lumayan enggak? Hah? Woi. Main gak? Kamu udah pernah lihat ini gak? Hah? Lihat dong dia. Weh. Hello bro. Lihat ini loh. Dia gak mau lihat dong. Nggak, jaga sini aja. Lihat. Udah mau. Berarti hanya kepada pria dan wanita yang kita sukai saja. Oke, kita mungkin nge-save ya. Oke, kita tidur. Oke, penghasilan kita 4.000 guys hari ini. Dan kita bisa nge-save nih. Sebenarnya sih nge-save-nya nggak harus di dalam rumah gitu ya. Cuma aku kebawa suasana aja sih, harus mempercunai dulu. Nge-save-nya harus di dalam rumah. Hey. Aduh mereka. Oh, tarong-tarongan udah berbuah. Dan nanti kita akan lanjutin lagi di apa namanya ini, story obsession berikutnya ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Di share videonya dan di like, comment. Ya terserah kalian lah. Sampai jumpa. Dadah.